Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Presiden UEA Sheikh Khalifah bin Zayed meninggal dunia. Presiden Uni Emirat Arab, UEA, Khalifah bin Zayed Al Nahyan, telah meninggal pada usia 73 tahun. Demikian laporan kantor berita UEA, WAM, Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Kementerian Kepresidenan secara resmi mengumumkan berkabung nasional atas meninggalnya Presiden selama 40 hari sejak Jumat ini. Bendera nasional negara itu juga akan dikibarkan setengah tiang selama periode tersebut. Pekerjaan di sektor publik dan swasta akan ditangguhkan selama 3 hari. Juga mulai Jumat, laporan kantor media Dubai mengklarifikasi seperti dikutip dari Al Arabiya. Reuters melaporkan, di bawah konstitusi, Wakil Presiden dan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, penguasa Dubai, akan bertindak sebagai presiden hingga Dewan Federal yang terdiri dari para penguasa 7 Emirat bertemu dalam waktu 30 hari untuk memilih presiden baru. Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed menyampaikan belasungkawa di dalam sebuah tweet. UEA kehilangan putranya yang saleh, pemimpin tahap pemberdayaan dan wali dari perjalanannya yang diberkati, tuturnya. Penguasa Dubai Sheikh Mohammed juga melakukan hal yang sama di Twitter untuk membeberkan rasa berdukanya atas kehilangan itu dengan hati yang hancur dalam kesedihan. Para Perdana Menteri Mesir dan Irak juga menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Presiden UEA. Sheikh Khalifah, mendiang penguasa Abu Dhabi, terpilih sebagai Presiden Uni Emirat Arab pada tanggal 3 November tahun 2004 untuk menggantikan ayahnya, mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Presiden UEA dari 1971 hingga 2004. Sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.